الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعه في علوم في دارين امين فاذا صار من الخلق اجنبيا maka apabila jadi ia dari makhluk itu asing orang lain ya jadi dia sama makhluk itu enggak suka menjauh menjauh dia. Wa min afati nafsi bariyan dan dari segala bencana nafsunya dia berbebas diri. Jadi dia enggak memperturuti nafsu, jadi bebas. Wa min al masakinati wal malaizati naqiyan dan daripada segala tempat-tempat tinggal dan tempat penglihatan dia bersih. Jadi enggak duniawi, enggak dia enggak terpaku, enggak tergoda dengan tempat tinggal, tempat melihat. Senang sama tempat tinggal, senang sama yang dilihat-lihat itu. Wadama fi sirri ma Allah imuna jatuhu dan senantiasa pada rahasia di dalam sir bersama Allah Ta'ala munajatnya. Di dalam hatinya yang paling dalam munajatnya kepada Allah senantiasa. Di dalam hatinya yang paling dalam munajatnya kepada Allah senantiasa. Wa aqqa fi kulli lahzatin ilallahi ruju'uhu dan benar hak ya, pada setiap detik setiap pandangan ya, kepada Allah Ta'ala kembalinya kepada Allah. Jadi kembalinya itu hak, jadi sudah pasti kembali selalu kepada Allah hatinya, enggak kemana-mana, selalu sama Allah. Wa sara muhdisan min kibalil aqi subhanahu wa ta'ala bi ta'rifi asrarihi fi ma yajri min tasarifi aqdarihi dan jadi dia itu ya wa sara muhaddisan min kibalil aqi subhanahu wa ta'ala bi ta'rifi asrarihi fi ma yajri min tasarifi aqdarihi. Jadi dia itu muhaddisan, berbicara dari arah hak Allah subhanahu wa ta'ala bi ta'rifi asrarihi dengan menta'rifkan, memberitahukan rahasia-rahasianya. Fima yajri pada apa yang berjalan min tasarifi aqdari dari berlaku segala takdir-takdirnya. Jadi sama Allah selalu berdialog hatinya, ya Allah. Bita'rifi asrarihi ini dengan memberitahukan segala rahasia-rahasianya, sir-sirnya itu hati hatinya yang paling dalam, hatinya yang paling dalam ya, pada apa yang berjalan dari berlakunya segala takdir-takdir. Jadi dia dibukakan oleh Allah rahasia. Bita'rifi dengan memberitahukan asrari rahasia-rahasia pada apa yang berjalan. Bita'rifi dengan memberitahukan rahasia-rahasia pada apa yang berjalan daripada ya berlaku
segala takdir-takdirnya dikasih tahu sama Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 10 tahun mendatang itu tahu apa yang terjadi, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang dikhususkan. Makanya kita sama orang-orang yang dekat kepada Allah jangan kita suzon, apalagi sama guru ahli kitab, ahli sir. Ahli wara, ahli khasya. Ini insyaallah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Sumia inda dzalika arifan, dinamai ia ketika itu arif, seorang yang ma'rifat. Jadi hatinya yang paling dalam itu selalu berdialog kepada Allah, nyambung terus sama Allah. Ya. Dimanapun dia berada, sedang apapun dia, rasa takut kepada Allah selalu menyertainya. Waktu sama halatu ma'rifatan, dinamai keadaannya ma'rifat. Famiqdaru ajnabiyyati min nafsihi tahsulu ma'rifatu bi rabbi azza wa jalla. Maka dengan seukuran, maka dengan seukuran ajnabiyahnya dia, asingnya dia, jauhnya dia min nafsi, daripada nafsunya, tahsulu ma'rifatu, hasil ma'rifatnya bi rabbi azza wa jalla. Jadi semakin dia menjauhkan nafsunya, semakin hebat ma'rifatnya. Semakin memperturuti nafsu, semakin jauh ma'rifatnya. Semakin kecil. Jadi ukuran volume hebat tidaknya ma'rifatnya kepada Allah adalah banyak tidak dia banyak sedikitnya memperturuti nafsu. Kalau dia memperturuti nafsu terus, maka ma'rifatnya jauh, 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 jauh. Memperturuti nafsu, pengen dilihat sama orang, termasuk memperturuti nafsu, pengen didengar sama orang, pengen disoorin sama orang, itu termasuk itu. Itu sifat-sifat munafik. Kalau munafik itu izharul khair wa israrul syar. Sifat munafik menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, sifat munafik. Kalau lagi cakep ditampakin, kalau lagi jelek disembunyiin, itu sifat orang munafik. Orang yang benar selalu baik kondisi apapun, selalu cakep kondisi apapun. Itu kalau kayak begitu jauh ma'rifatnya. Makanya jauhin dari yang demikian, memperturuti nafsu apa aja. Itu contoh termasuk memperturuti nafsu. Pengen enggak ketahuan kok burukannya, pengennya yang kebaik aja tahu, orang tahu. Bukan berarti kita punya sifat buruk kemudian kita kasih tahu, bukan begitu. Itu juga enggak boleh, jangan. Jadi apa? Yang menjadi ukurannya
fa bimiqdari ajnabiyati min nafsi tahsu ma'rifatu bi rabbih azza wa jalla. Maka dengan sekedar, dengan kadar ya jauhnya dia dari nafsunya, asingnya jauh dah, kita artiin orang lain, ajnabi itu orang lain, jauhnya dia dari nafsunya, jauh dia enggak memperturuti nafsunya, hasil ma'rifatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Nafsu apa bukan ya? Nafsu apa bukan? Ya Allah, ini nafsu nih, baliklah. Pengen diketahui sama orang supaya dikata hebat tuh nafsu. Nah, jadi usahakan dari sekarang jangan memperturuti nafsu. Nilai kita berada di situ. Nilai kita ada di situ. Fa bimik dari ajnabiyatihi. Fa bimik dari ajnabiyatihi min nafsihi. Tahsulu ma'rifatuhu bi rabbih azza wa jalla. Jadi kita bisa melihat orang memutuskan sesuatu pakai nafsu, ada orang memutuskan sesuatu enggak pakai nafsu. Nah, pilihlah yang enggak pakai nafsu. Ini benar. Beliau enggak pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, pasti dia enggak kasih. Oh, ini benar. Nah, pegang itu. Kalau pakai nafsu, itu salah udah. Bikin pesantren pakai nafsu nggak bagus. Jangan pakai nafsu. Bukan berarti nggak usah bikin pesantren, bukan. Nafsunya benerin niatnya. Bikin majelis pakai nafsu, jangan. Bikin masjid, bikin musala pakai nafsu. Dibikin majelis, gua bikin lagi biar gedean lagi. Itu bukan fastabiqul khairat. Sebel sama dia, itu nafsu namanya. Bukan berarti enggak bikin, tapi ilangin nafsunya. Ilangin nafsunya dan baik kepadanya, bukti kita menghilangkan nafsu. Bukan dibikin lagi, benderanya ditinggiin, digedein, ya. Jangan begitu. Nah, ini jadi ingatan buat kita. Jadi ingatan buat kita. Walaupun dalam hal agama, hal akhirat, nafsunya hilangin. Fabimik dari, ya. Ajnabiyati min nafsihi, maka dengan seukuran jauhnya dia dari nafsunya. Fabimik dari ajnabiyatihi min nafsihi tahsulu ma'rifatuhu bi rabbih azza wa jalla. Kalau kamu sudah hasil ma'rifat, ya udah Allah kasih itu. Boleh di garis bawahin. Garis bawahin biar jadi ingat-ingatan, dihafalin. Nafsu bukan. Nafsu tinggalin, bukan nafsu kerjain. Al-irab bi'irabnya wa kadzaka al-wawu atifatun wa ni'atam awli istinafi wal jaru wal majruru muta'alikun bima'zufin halun minan domir al-mustatiri fi tahsulu pada lapas tahsulu al-aidi yang kembali ilal ma'rifati kawada ma'rifat.
Wa ma'rifatun mubtada'un, ma'rifatun i'rabnya jadi mubtada'. Wa tukhasu fi'lun mudari'un mabni lil majhuri wa na'ibul fa'ili ya'udu 'ala ma'rifatun. Wa muta'alliqun muta'alliqun bi ma'zufin wa ma'zufun bu dibuang ai. Ya khusu Allahu biman syaa'a min 'ibadi. Allah Ta'ala khususkan ma'rifat itu dengan orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi ma'rifat itu ya pemberian Allah. Siapapun yang dikasih bisa, siapa aja bisa dikasih sama Allah ma'rifat. Wal jumlatu sifatun, ini ma'rifatun jumlahnya sifat lagi lafaz ma'rifatun. Wa ya'tamil dan mu'tamil qira'atul fi'li, membaca fi'ilnya bil mabni, dengan mabni lil ma'lum, bagi ma'lum ala tanzili manzilat al-lazimi, atas menempatkannya di tempat lazim. Ay ma'rifatun khosotun, ma'rifat yang khusus. Wa yakunu fi isaratun, dan ada padanya isarat ila taksimia, kepada membaginya ila kismaini, kepada dua bagian. Ya khosotin boleh, khosotun juga boleh, wa amatin. Khosotin wa amatin, khosotun wa amatun. Khosotin ya itu langsung badal kismaini. Khosotun ahaduha, ntar jumlahnya baru jadi badal. Ahaduha ya, jadi khosotun khobar ntar dimasuk takdiruhu ahaduha, jumlah mubtada dan khobarnya menjadi badal kismain. Wa wal muwafiqu li qaulil Ghazali, itu sesuai dengan perkataan Imam Ghazali. Ma'rifatullahi ala kismaini, ma'rifat kepada Allah terbagi dua. Amatun, pertama umum. Wa hiya al-iqraru bil wahdaniyati, yaitu mengikrarkan, mengakui dengan keesaan Allah. Wa khosatun, dan khusus. Wa hiya al-muradatu huna, yaitu yang dikehendaki di sini. Wa hiya al-mutawaqqifatu, yaitu berhenti. Ala tazkiyati nafsi, atas membersihkan nafsu. Minal awsafi zamimati, daripada sifat-sifat yang tercela. Wa tahliyatiha ya, dan menghiasinya. Mil awsafil hamidati, dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa aliyatun, dan aliyah mitasdidil, mitasdidil ya'i mabtu'ati, dengan mentasdidkan ya yang dipatahkan. Ya aliyah ya. Sifatun saniyatun, sifat yang kedua. Minal wasfi, dari sifat bil mufradi, dengan mufrad. Ba'dal wasfi bil jumlati, setelah sifat dengan jumlah. Ala haddi qawli ta'ala, atas batasan firman Allah Ta'ala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Jadi mubarakun jadi sifat juga. Anzalnahu juga begitu, sifat awal, sifat sani. Fi ghalibi, fi ghalibin, pada ghalibnya. Fi ghalibin muta'alikun, muta'alik mita'asul dengan bahasa susu. Wa misluhu min ghairiha, dan sepertinya itu dari yang lainnya. Ya. Wa jumlatu lantasula, jumlah lantasula. Ya. Wa jumlatu lantasula khabarul mutada'i wa takdiru wa ma'rifatullahi ta'ala. Ya. Al-khasatu awil maksusatu bimba'ni ibadi latasunu fil ghalibi min ghairi muja'alatin. Takdirnya ma'rifah kepada Allah Ta'ala yang khusus atau yang dikhususkan ya dengan sebagian amba-ambanya, itu tidak hasil pada ghalibnya, pada biasanya, tanpa mujahadah, tanpa perjuangan melawan nafsu. Ya, tanpa berjuang melawan nafsu enggak bisa. Jadi lawan nafsunya. Sama baca kitab, kamu di, nafsunya diturutin terus. Aturan mutola'ah, kagak mutola'ah. Ngobrol, main, ya enggak bisa-bisa, nak. Enggak bisa-bisa. Ya, enggak bisa-bisa kalau begitu.
Itu berarti apa? Enggak lawan nafsunya. Lawan nafsunya, mau ngobrol tinggalin. Mau main tinggalin, mutlaah. Iya. Masyaallah, mutlaah. Jangan main mulu, jangan. Tidur, jangan. Wallahu a'lam bishawab.